Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah tanaman kita sekarang usianya sudah 15 HST. Nah, seperti ini teman-teman penampakan terkininya teman-teman ya. Nah, seperti ini perkembangan terkini timun mira 15 HST. Luar biasa pertumbuhannya ya. Daunnya hijau. Tunas airnya sudah panjang teman-teman ya. Nah, bisa kita saksikan seperti ini. Tunas airnya sudah benar-benar panjang dan batangnya besar, teman-teman ya. Nah, sahabat tani, pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua rahasia menanam timun berbuah lebat 4 kg per pohon, teman-teman ya. Nah, untuk rahasianya bagaimana cara 4 kg per pohon. Sebetulnya kalau ditanya ke para pakar petani timun, 4 kg per pohon itu sangat mudah karena timun ada yang mencapai 10 kg per pohon. Nah, admin ambil standar saja, kita targetkan 4 kg per pohon, teman-teman ya. Nah, cara yang paling tepat untuk membuat target 4 kg per pohon, salah satunya dengan apa yang kita lakukan kemarin, yaitu pangkas pucuk ya, atau topping pucuk teman-teman. Nah, untuk hasil topping pucuk ini setelah 32 jam seperti ini ya, ini sudah bisa kita lihat tunas airnya semakin bertambah. Nah, dengan kita lihat tunas air yang sudah semakin panjang ini semakin nyata bahwa kita akan menghasilkan 4 batang timun walaupun cuma satu pohon sebetulnya teman-teman ya. Nah, kalau kita hitung per pohon ini, per tunas air ini menghasilkan 1 kg saja, ini artinya timun kita bisa menghasilkan 4 kg per pohon karena nanti dari tunas air ini akan menghasilkan buah semuanya. Tiap ruas daun apabila tunas air itu akan menghasilkan buah. Berbeda dengan batang utama. Kalau batang utama biasanya ada juga bunga jantannya teman-teman ya. Nah, itu tips yang pertama yaitu pangkas pucuk ya. Untuk pangkas pucuknya bisa pangkas pucuk dari daun 4 atau dari daun 6 atau dari daun 8 atau dari daun 10 atau daun 12 ya. Terserah selera teman-teman. Intinya kalau pengen lebat bisa teman-teman gunakan metode ini yaitu pangkas pucuk teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya tentunya air juga penting teman-teman ya, apalagi ini habis stres di potong pucuk ya, tapi bisa diminimalisir dengan disiram dengan air teman-teman ya. Dan ini sudah kita siram dengan air kemarin sore teman-teman, dan hasilnya alhamdulillah tidak stres teman-teman ya setelah kita siram dengan air. Nah teman-teman, setelah satu malam di pangkas pucuk ini kita akan lakukan pemupukan untuk hari ini, dan ini merupakan bagian dari rahasia membuat timun ini berpenghasilan 4 kg per pohon. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pemupukannya. Nah teman-teman, ini salah satu cara agar tanaman kita berbuah lebat, yaitu kita harus lakukan pemupukan. Terlebih lagi kalau setelah pangkas pucuk teman-teman ya, karena kita akan membesarkan batangnya juga mempercepat pertumbuhan tunas air teman-teman. Nah, salah satu pupuk yang kita butuhkan adalah ini SP36 teman-teman, dan juga admin akan tambahkan dengan NPK16 teman-teman ya. Nah, dua ini cukup ya, karena nitrogen ada di NPK16, kalium ada di NPK16, dan fosfatnya kita perbanyak. Nah, tujuan memperbanyak fosfat ini supaya tunas air akan lebih cepat besar dan batang utamanya lebih cepat besar. Dan ini juga menjawab pertanyaan teman-teman yang waktu itu katanya ada yang komentar, kok buah timun mira bulat besar itu mungkin kurang fosfat teman-teman ya. Nah, jadi kalau timun mira pengen panjang besar, maka tambahkan fosfat pada setiap pemupukan teman-teman ya. Dan hari ini semoga terwakili
untuk yang komentar, yaitu timun miranya katanya pendek besar. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan tambahkan dengan tanah hutan teman-teman ya, karena ini adalah solusi bagi siapa saja kalau pengen melakukan pemupukan, karena tidak semua orang punya pupuk organik. Nah, pupuk organik yang paling mudah adalah tanah hutan teman-teman ya. Ini admin ada satu karung tanah hutan, tapi kita hanya akan gunakan satu gelas aja. Nah, apakah harus dicampur dengan pupuk organik saja? Tentunya menurut admin iya, karena dengan ditambahkan pupuk organik maka nantinya unsur fosfat yang kita berikan dengan SP36 ini akan lebih cepat diserap tanaman. Jadi unsur P-nya lebih cepat tersedia, karena nantinya kandungan fosfat di sini akan berubah menjadi ortofosfat dengan bantuan mikroorganisme yang ada pada ini tanah hutan. Nah, bagi teman-teman yang sudah punya pupuk organik bisa menggunakan Jakaba, Nitrobacter atau POC lainnya. Ini khusus bagi teman-teman yang tidak punya pupuk organik. Ini adalah solusi terbaik bagi siapa saja yang mau menanam walaupun tidak punya pupuk organik. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pemupukannya. Nah teman-teman, ini adalah rahasia kami petani timun ya. Dalam memupuk tanaman timun ya, ini biasanya 15 hari itu sudah bisa menggunakan dosis tinggi. Terlebih lagi kalau tanaman timunnya habis dipotong pucuk, justru harus lebih tinggi dosisnya. Nah, dosis yang paling bagus adalah setengah gelas per 5 liter. Kalau tanamannya banyak bisa menggunakan 10 liter per 1 gelas ini, teman-teman ya. Nah, karena tanaman kita sedikit, kita hanya akan gunakan setengah gelas per 5 liter air, teman-teman ya. Ini rahasianya, teman-teman. Nah, ini kita akan tambahkan dengan NPK Mutiara supaya setengah gelas, teman-teman ya. Karena ini baru seperempat gelas menggunakan SP36, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya Ultradap boleh juga ditambahkan ya. Kalau Ultradap itu dosisnya 2 sendok per 10 liter air, teman-teman. Nah, ini kita hanya menggunakan NPK Mutiara seperempat gelas dan SP36 seperempat gelas per 5 liter air, teman-teman ya. Admin ulangi, kalau 10 liter air, teman-teman gunakan 1 gelas, teman-teman ya, dari kedua pupuk ini ya. Jadi SP36-nya setengah gelas, NPK16-nya setengah gelas. Asal totalnya ini 1 gelas, teman-teman. Nah, ini kita larutkan ke air, teman-teman ya, untuk ininya SP36 dan NPK16, teman-teman, supaya larut dengan air 5 liter ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini kita larutkan, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah punya larutan seperti ini, teman-teman, teman-teman, kalau punya pupuk organik baik air Jakaba, PSB ataupun Nitrobacter, teman-teman gunakan 1 gelas POC-nya, teman-teman ya, per 10 liter air. Kalau misalkan 5 liter gini, berarti setengah gelas cukup ya dari pupuk organik cairnya. Nah, karena kita akan edukasi para petani yang tidak punya pupuk organik, maka kita akan tambahkan dengan tanah hutan saja, teman-teman ya. Ini juga sebagai testimoni sekaligus membuktikan gitu kalau tanah hutan itu memang benar-benar admin aplikasikan pada tanaman admin gitu ya. Jadi admin akan menambahkan ini tanah hutan ya. Ini dari gunung teman-teman. Tanah hutan ini menurut admin sih kunci kesuburan tanah teman-teman ya. Jadi nantinya kesuburan tanah hutan akan menular ke media tanam kita teman-teman. Nah, kalau untuk ukuran dari tanah hutan ini kondisional teman-teman ya. Jadi teman-teman mau pakai banyak boleh, mau sedikit juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, pupuk ini nanti akan mempercepat pertumbuhan tunas baru dan akan memperbesar batang. Kalau teman-teman aplikasikan pada fase generatif, maka buahnya akan besar dan panjang ya. Karena ini kandungannya tinggi fosfat teman-teman ya pada SP36 ini teman-teman. Nah, teman-teman,
Sekarang ini kita akan aplikasikan, teman-teman ya. Tanah hutan 1 gelas kita masukkan ke gayung. Tapi kalau teman-teman mau ini mikrobanya langsung aktif, bisa teman-teman tambahkan dengan gula merah. Nah, admin akan gunakan gula merah secuil saja untuk mengaktifkan mikroba yang ada pada tanah hutan ini. Nah, kita akan isi air dulu ini gayungnya, lalu kita remas ini gula merahnya, teman-teman ya. Nah, seperti ini gula merahnya kita remas bersama air, teman-teman ya. Nah, setelah gula merahnya larut, kita masukkan ini 1 gelas ke air gula, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini, gula merah, air, dan tanah hutan, teman-teman. Nah, ini adalah solusi bagi teman-teman yang tidak ada waktu untuk membuat pupuk organik. Bisa teman-teman gunakan tanah hutan dicampur gula merah seperti ini dengan air. Ini sudah merupakan pupuk organik cair. Bahkan ini adalah pupuk hayati yang sangat kompleks, teman-teman ya, bisa diaplikasikan pada tanaman. Bahkan langsung juga seperti ini bisa diaplikasikan, teman-teman ya, tidak masalah. Nah, sekarang kita campurkan ini pupuk organik cair dari hutan yang kita larutkan seperti ini. Ini sudah menjadi pupuk organik cair sekaligus ini pupuk hayati, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Mantap, teman-teman. Nah, ini kita aduk bersama SP36 dan NPK16. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah pupuk yang luar biasa untuk memperbanyak tunas air, mempercepat pertumbuhan tunas air, dan memperbesar batang. Kalau diaplikasikan pada tanaman yang sudah berbuah, maka tanaman itu buahnya akan besar dan panjang, teman-teman. Kalau untuk timun, teman-teman ya. Kalau untuk buah-buahan yang lainnya seperti semangka, buahnya akan besar, teman-teman ya. Tomat juga buahnya akan lebih besar kalau dipupuk menggunakan ini di fase generatif, teman-teman ya. Nah, ini rahasia agar timun bisa menghasilkan 4 kg per tanaman. Ini salah satu rahasianya, kita pupuk dengan kandungan yang tinggi unsur fosfat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekarang kita tinggal aplikasikan pada tanaman 1 gelas per lubang tanam, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang kita aplikasikan, kita kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita kocorkan pada tanaman yang sudah kita potong pucuk sebelumnya. Nah, teman-teman, sekarang kita kocorkan per lubang tanamnya 1 gelas supaya batang timunnya ini lebih besar lagi dari yang sekarang, teman-teman ya. Nah, seperti ini aplikasinya, teman-teman. Kita siram-siramkan per lubang tanamnya 1 gelas, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman, cara aplikasinya. Kita siramkan per lubang tanamnya 1 gelas, teman-teman ya. Nah, ini juga, teman-teman, yang sering kita amati, kita kasih 1 gelas per lubang tanam, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Walaupun tidak punya pupuk organik, kita bisa mendapatkan pupuk organik dengan tanah hutan saja, teman-teman ya. Nah, kita siramkan per pohonnya 1 gelas supaya batangnya ini lebih besar, kemudian tunas airnya ini lebih cepat tumbuh, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti ini rahasia admin dalam menanam timun agar per pohonnya bisa menghasilkan 4 kg. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Admin mau menyelesaikan dulu pemupukan timun mira umur 15 hari setelah tanam, 32 jam setelah potong pucuk, teman-teman ya. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.